Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati telah melaksanakan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih untuk pemilu 2024 mendatang. Rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih ini diketahui total ada 1.037.584 pemilih. Dari jumlah tersebut, pemilih laki-laki sebanyak 509.738, sedangkan pemilih perempuan sebanyak 527.846. Dari total daftar pemilih tetap tersebut tersebar di 4.402 tempat pemungutan suara atau TPS yang ada di 406 desa atau kelurahan di 21 kecamatan. Dari total DPT tersebut diketahui ada peningkatan sekitar 2.793 pemilih dibandingkan dengan pemilu 2019 lalu sebanyak 1.034.791. Dari jumlah DPT tersebut termasuk di dalamnya adalah pemilih pemula. Salah satunya ada 21 warga yang belum cukup umur namun masuk dalam DPT. Mereka tersebar di 21 kecamatan di Pati, terbanyak Kecamatan Tayu. 21 warga tersebut walaupun belum cukup umur namun sudah atau pernah menikah, maka mereka bisa memberikan hak pilihnya. Hal itu diatur Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa mereka bisa memberikan hak pilihnya. Seperti yang dikatakan oleh Komisioner KPU Pati Khairun Nikmah, jika mereka pun berhak memberikan hak pilihnya, walaupun mereka ada yang masih berumur 14 tahun. Sejumlah DPT yang telah ditetapkan, ada 21 pemilih itu belum berusia 17 tahun, tetapi sesuai undang-undang juga untuk yang sudah berusia 17 tahun atau sudah atau pernah kawin itu juga sudah mempunyai hak memilih. Dari 21 pemilih itu tersebar di 21 kecamatan. Khairun Nikmah menambahkan pihaknya tidak tahu latar belakang mereka bisa menikah walaupun masih di bawah umur karena itu bukan ranahnya. Heri Purwaka, Cahaya TV.